datang Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo di perkebunan Porang Bendoro, Kabupaten Sidendeng Lapang. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo benar-benar membuktikan keseriusannya untuk meningkatkan produksi komoditas super prioritas porang dalam upaya mendorong peningkatan perekonomian nasional. Salah satu terobosan yang dilakukan yakni dengan mencetak banyak petani milenial yang inovatif, serta mampu melewati tantangan dalam mengkoneksikan pasar ekspor. Hal tersebut diungkapkan saat meninjau kebun porang milik kelompok tani Semangat Milenial Binaan Petani Milenial Syahrudin Alrif di Desa Talumae, Kecamatan Watan, Sidenreng, Kabupaten Sidrap pada Sabtu 5 Juni 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan terus berupaya mendorong para petani muda untuk bergairah dan memiliki kreativitas mengelola sektor pertanian sehingga menghasilkan produk siap pakai. Hari ini Haji Sahar, petani milenial kita, membuktikan bahwa tanah yang seperti apa adanya ini dengan porang bisa menghasilkan miliaran rupiah. Dan tidak hanya itu, tumpang sari yang beliau lakukan dengan pisang, biaya untuk pengolahannya termasuk tenaga kerja, inventarisasi, intervensi terhadap pengolahan dan katakanlah backup awal dari pertanian ini langsung bisa jalan. Per hektar beliau menanam pisang 1000 dan itu untuk ter pertama, sesudah itu akan beranak 3, berarti 3000 kurang lebih cut and cut dalam 7 bulan. Tetapi porangnya ini terus menghasilkan miliar, satu hektar bisa puluhan juta. Ya tidak 10 juta, 20 juta, dia tentu puluhan juta lah, kurang lebih seperti itu. Saya kira yang seperti ini, petani-petani muda harus bisa bergairah bahwa petani, pertanian itu menjanjikan sesuatu yang tidak miskin. Dan Presiden... Siap. Pak Jokowi sangat meminta ini harus menjadi pionir-pionir anak muda kita yang punya agresivitas, sangat agresif terhadap pertanian, harus didorong dan di-backup oleh jajaran pemerintah yang ada. Petani milenial Syahrudin Alrif mengatakan, budidaya porang yang dikembangkannya mulai dari tahun 2020 ini menggunakan sistem tumpang sari dengan beberapa komoditas lain seperti pisang. Kebun ini diharapkan dapat menjadi percontohan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggarap budidaya porang secara profesional, maju, dan modern. Tercatat ada 400 hektar lahan pengembangan di Kabupaten Sidrap yang berada di 7 desa. Sementara hingga saat ini, luas lahan porang di Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai 2.000 hektar dengan hasil per hektarnya mencapai 270 juta hingga 300 juta rupiah. Dengan metode yang kita lakukan dengan bagus di sini, alhamdulillah Pak Menteri Pertanian sangat memberi support. Insya Allah pengembangannya dari lokasi yang ada, Pak Mentan mau ada sekitar 1.000 sampai 2.000 hektar agar supaya hulunya, budidayanya sudah siap dan disiapkan hilirisasinya untuk persiapan ekspor. Budidayanya dipertahankan, kualitas produksi dijaga agar supaya ekspor yang kita kirim, yang meminta sebanyak 16 negara, bisa terus-menerus meminta produksi komoditas porang dari Indonesia. Windu Wicaksono, Fathia Albana, Vika Novianti, TV Tani, mengabarkan.